few moments later. Pokoknya jumlah penghargaan aku gak boleh lebih rendah daripada Rin. Lumayan juga 15. Mah, tau gak jumlah penghargaan aku 15 loh. Cuma 15, elo gue aja 150 kak. Ya, tapi kan kamu tuh harusnya belajar lebih rajin kayak Rin, adik kamu. Kenapa sih selalu Rin yang? Rin, sumpah congrats banget adik lo kepilih untuk wakilin sekolah kita di lomba tahun ini. Gila gak sih, keren banget? Enggak, ini gak bisa gue biarin. Bu, bukannya harusnya saya yang jadi perwakilan sekolah untuk lomba? Nilai ulangan kamu aja 50, gimana ibu bisa percaya sama kamu, Ren? Saya gak mau tahu, pokoknya saya mau ikut lomba itu. Kenapa susah banget sih? Ren, udah yuk belajarnya, udah jam 3 subuh nih, tidur. Terus biarin Rin yang menang lomba itu. No thanks. Ngaku kalah aja kali, it's not the first time lo kalah dari gue. Kita lihat aja sih lo waktu pengumuman. Jangan tegang, yaudah dengerin musik dulu. Thanks ya, man. Yuk guys, dengerin lagu ya di Reso. Di sini bisa ganti lagu secara acak dan santai. Dan bisa ketemu semua lagu yang kamu sukai deh. So, pemenangnya akan lanjut ke tingkat nasional. Dan pemenangnya adalah... Bentar lagi kan gue umur 18, berarti gue bisa tahu kapan gue meninggal. Kira-kira kapan ya gue meninggal? Ma, aku sekolah dulu ya. Umur kamu meninggal udah keluar belum, Ren? Belum, mah. Kalau udah kamu gak boleh kasih tau siapa-siapa, ingat itu. Iya, mas, santai aja kali. Ren, umur gue meninggal 85 tahun, berarti kita bisa menua bareng. Ya, elah, kita kan belum tahu gue meninggalnya kapan. Bisa jadi gue bisa gak sih positive vibes kali ini aja? Apaan sih lo positive thinking kali? Gue duluan ya. Suho, lo kan udah ulang tahun, lo meninggalnya kapan? Itu rahasia. Deket-deket ini ya? Enggak lah, justru masih lama. Kita kan satu spesies, gimana sih? Spesies? Maksud dia apa sih spesies? Kita kan manusia. Kecuali kalau kita bukan... Oke, waktu gue cari tau kapan gue meninggal kan? Tunggu-tunggu, gue jadi deg-degan, gue dengerin lagu dulu deh. Nah, cuma di Reso yang ada fitur real-time lirik, guys. Jadi bisa dengerin lagu sambil baca liriknya deh. Sumpah sih wajib banget dengerin lagu di Reso. Semoga umur gue panjang, amin. Hah? Ma, kok usia aku? Ada yang perlu mama kasih tahu ke kamu? Hah? Gue tahu, kok pasti banyak yang suka sama gue. 2 jutaan. Ya publik lah, biar gue bisa pamer. Ma, kok sekolah duluan ya? Banyak juga orang yang suka sama kamu. Ya iyalah, emangnya kayak Rin. Ren, jaga omongan kamu ya. Lo emang faktanya gitu kan? Lo gak baper kan, Rin? Enggak kok. Hai, man. Apa? Kita gak bisa temenan lagi sih, Fix. Lo emangnya kenapa, Ren? Hello, kita beda kasta. Gue populer dan lo cupu. Bye. Kevin, kamu duduk sebelah Ren ya hari ini? Ibu mau saya duduk sama dia. Emangnya gue kenapa? Pertama lo bau, kedua lo cupu. Gue gak suka deket-deket orang cupu. Ngapain sih ini orang? Mikir dong. Gue mau lo minta maaf sama gue atau... atau apa? Atau lo bakal tahu sendiri akibatnya. Emang orang cupu kayak lo bisa apaan sih? Dia ngomong itu gak bener-bener serius kan? Semoga gak terjadi apa-apa besok. Mending gue tenangin diri gue dengan dengerin lagu di Reso. Mumpung di Reso premiumnya juga diskon gak nyampe 5.000 guys. Tunggu apa lagi dengerin lagu di Reso sekarang juga. Good morning. Apa? Kok nol sih? Untung musuhnya Reti Indomaret. Hah? Sekalian gue bisa tahu siapa yang bakal bohong ke gue kan? Ma, aku ke sekolah dulu ya. Kaki mama lagi sakit sayang, jadi... Awas, ma, ada kecoa. Kecoa? Dimana sih? Dimana? Bilang aja kalau males nganter. Bisa-bisa emang bohongin gue. Ren, ada murid baru ganteng banget. Namanya siapa, ma? Namanya Suho, asal Jakarta, Zodiac Leo. Lo suka sama dia ya? Enggak tuh, kata siapa? Kalau gitu gue pacarin gak apa-apa kan? Eh, gue Ren, nama lo Suho kan? Iya, nama gue Suho. Gue denger-denger asal lo dari Jakarta. Iya, emang kenapa? Air minum gue habis lagi, gue ambil punya orang aja deh. Ini punya siapa ya? Bodo amat deh. Jangan sentuh botol itu. Itu kan botol gue, kenapa lo pegang? Kan gue cuma mau minta minum doang. Gak boleh, soalnya gue lagi sakit. Aneh. Kenapa dia marah banget sih? Emang apa isi botol itu? Ah, daripada gak bisa tidur, dengerin lagu dulu aja deh. Nah, cuma di Reso ada fitur real-time lirik. Jadi kalian bisa banget nih guys, nikmatin lagu sambil baca liriknya. Wajib banget nih guys, kalian dengerin lagu di Reso. Gue harus cari tahu apa isi botol itu. Turet dong, kok malah farming sih? Hah? Ah, elah, gue kan udah bangun. Kok gue tiba-tiba ngantuk ya? Ren, bangun dong, kamu gimana sih? Apaan sih, ma, ini kan masih jam. Ini udah jam 8 pagi, sayang. Mampus, gue telat. Bu, maaf saya telat. Gimana sih kamu telat terus? Tapi kan, Bu. Tapi apa? Jangan, saya juga gak pengen bangun siang, Bu. Kamu barusan benda saya, hormat bendera sekarang. Gara-gara dia sih, jadi juga dihukum. Hah? Waktunya balas dendam kan? Akhirnya selesai juga. Apa? Tangan gue kok gerak sendiri sih? Jadi aja harus tutup plaster. Yes! Semoga lo gak ditelan ikan paus ya. Kok temen sih dia gak nyuruh apapun? Bodo amat lah, jadi gue bisa dengerin lagu. Kalian wajib banget dengerin lagu di Reso, karena sekarang premiumnya gak nyampe 5.000 guys. Kalian udah bisa dengerin lagu dan download lagu sepuasnya. Cuma di Reso aja guys. Hai, ma, lagi nonton apa? Serius banget? Ini ada pemuda ditelan ikan paus malam. Ditelan paus? Siapa namanya, ma? S5 Tank dong. Hah?
Malu-maluin banget, privat aja deh. Kok gak bisa? Ma, aku berangkat kerja dulu ya. Gaji kamu kok kecil banget sih, Ran? Ya kan aku cari pekerjaan yang aman. Enggak, kamu harus cari kerjaan yang lebih berbahaya, Ran. Iya, OMG, gaji lo? Ya bisa gimana dong, Man? Lo jadi kuli aja bareng gue, gajinya 1 juta. Kuli? Lo liat bareng gue kecil gini, mana bisa jadi kuli? Masalahnya gak ada pekerjaan lain yang 1 miliar per bulan untuk jadi guru privat Putri Isabella di istana. Wow. Tunggu, tapi kan semakin bahaya pekerjaan semakin mahal bayarannya. Emang jadi guru privat berbahaya ya? Ma, aku berangkat kerja dulu ya. Loh, kok gaji kamu ganti pekerjaan? Aku bakal ngobain nasib kita supaya gak miskin lagi, Ma. Aku duluan ya. Serem banget sih istananya. Kamu guru baru Putri Isabella kan? Iya, itu saya. Cuma ada satu peraturan di sini. Jangan buat Putri Isabella marah. Apa? Emang apa yang terjadi kalau Putri Isabella marah? Guru sebelumnya kehilangan satu kaki karena alasan itu. Kaki? Pokoknya jumlah penghargaan aku gak boleh lebih rendah daripada Rin. Lumayan juga 15. Mah, tau gak jumlah perhargaan aku 15 loh? Cuma 15? Elo, gue aja 150, Kak. Ya, tapi kan kamu tuh harusnya belajar lebih rajin kayak Rin, adik kamu. Kenapa sih selalu Rin yang? Rin, sumpah congrats banget. Adik lo kepilih untuk wakilin sekolah kita di lomba tahun ini. Gila gak sih, keren banget? Enggak, ini gak bisa gue biarin. Bu, bukannya harusnya saya yang jadi perwakilan sekolah untuk lomba? Nilai ulangan kamu aja 50, gimana ibu bisa percaya sama kamu, Ren? Saya gak mau tahu, pokoknya saya mau ikut lomba itu. Kenapa susah banget sih? Ren, udah yuk belajarnya, udah jam 3 subuh nih, tidur. Terus biarin Rin yang menang lomba itu. No thanks. Ngaku kalah aja kali, it's not the first time lo kalah dari gue. Kita lihat aja sih lo waktu pengumuman. Jangan tegang, yaudah dengerin musik dulu. Thanks ya, Man. Yuk guys, dengerin lagu di Reso. Di sini bisa ganti lagu secara acak dan santai. Dan bisa ketemu semua lagu yang kamu sukai deh. So, pemenangnya akan lanjut ke tingkat nasional. Dan pemenangnya adalah... Jadi gue dapat duit setiap curi gue terluka. Semoga dia sering terluka. Amin. Ma, aku pergi ke... Wow. Kamu perlu mama kasih uang jajan lagi nggak? Nggak usah, Ma. Aku punya Fresca, aku bakal dapat banyak duit. Ren, gue seneng banget deh hari ini jodoh gue baik-baik aja. Wah, gila ya, Man. Kok lo seneng sih? Ya, emang lo gak seneng kalau jodoh lo baik-baik aja? Ya enggak lah, kalau dia baik-baik aja kan gue gak dapet duit. Yes, dapet lagi. Kok lo malah seneng sih? Itu kan artinya jodoh lo lagi terluka. Ya, elah paling lukanya apa sih, kegores doang? Mana sih dompet? Dasar manusia ceroboh. Sayang, kamu mau mama anterin ke sekolah enggak? Gak usah, Ma, aku pakai taksi aja. Gue bisa kaya nih kalau gini caranya. Gila ya lo, cewek paling gak punya hati yang pernah gue temuin. Lebay amat sih jadi orang. Loh, Man, kayaknya jodoh gue gak baik-baik aja deh. Bukannya lo senang dapat banyak duit? Ya, tapi namanya terus-terusan. Woi, Soho sama Soju berantem lagi di lapangan. Atau mungkin salah satu dari mereka jodoh Loren.